Kenapa kak? Enak. Pencari makan, waktunya kita makan-makan nih. Karena kita udah ada di sekitar Tebet ya, Jalan Tebet Utara 1 nomor 47. Bener, di sini katanya ada makanan yang enak nih. Nasi kebuli kayaknya banyak banget. Wah iya banget nih, ya. Enak banget kayaknya. Nasi kebuli ijab kobul. Di mana ya kira-kira ya? Lihat nggak? Harusnya sih sekitar sini. Oh ini. Udah sampai ternyata. Ayo kita. Let's go. Halo Mbak. Mbak mau nanya best seller di sini apa? Ya kalau untuk best seller kita di sini ada loyang sedang campur. Oh, ini. Iya. Hmm. Ada juga nasi kebuli ayam besar. Hmm. Untuk minumannya ada kopi arab sama teh arab nih kak. Oke. Okay. Oh, gitu. Kalau yang campur ini daging apa Mbak? Untuk loyang sedang campur di dalamnya tuh ada salmon, kambing, sapi sama ayam juga. Aduh mantap. Kalau gitu boleh dong yang ini satu. Sama yang rekomend aja tadi Mbak. Yang ini satu. Ya. Ya. Minumannya juga yang teh. Kamu mau kopi apa teh? Kopi arab. Oke. Okay. Kalau gitu aku yang teh. Terima kasih Mbak. Nah, pencari makan tadi kita udah pesen, sekarang kita tinggal tungguin nasi kebuli ijab kabul. Ijab kabul. Aduh, pencari makan. Sekarang kita udah mau makan nih nasi kebuli ini gede banget. Yang ini aku, namanya apa nih, Kak? Nah, yang aku pesen ini nasi kebuli sedang campur. Gimana yang gede ya? Yang sedang aja udah gede banget. Okay. Ini isinya macam-macam. Ada daging sapi nih. Itu daging sapinya. Yang ini daging ayam, ada salmonnya juga. Tuh. Mantap. Terus ada daging kambingnya juga. Nah, nasinya ini nasi kebuli, nasi beras mati ya. Mantap. Kalau yang ini apa? Kalau aku ini ada nasi kebuli ayam besar. Mm-hmm. Dia porsinya untuk satu orang. Porsinya kecil tapi ayamnya besar. Ayamnya besar. Dan harganya cukup di 33.000-an aja. Oh, kalau yang ini harganya 290 untuk 8 sampai 10 orang. Oke. Oke, kita langsung aja. Kis aja langsung. Sikat. Sikat. Cobain nasinya dulu. Gimana rasa nasinya gimana? Rempah-rempahnya tuh kerasa banget. Iya, benar. Dari uang aku aja belum makan nih uangnya. Uangnya. Udah. Waduh. Udah sedap banget. Aduh. Nih, aku mau cobain yang sapi. Selamat makan. Bahaya banget. Rempahnya berasa banget, terus dagingnya tuh aduh lembut, lumer gitu kayak. Pas dimakan tuh gimana rasanya? Langsung ya. Oke, aku sekarang juga mau cobain si ayamnya pakai sambel. Sambel yang banyak. Sambel. Langsung aja. Bahagia langsung ya. Seenak itu. Ini untuk yang suka pedes, cocok banget karena sambelnya ini juara. Pedesnya nampol. Dan ayamnya, ini kulitnya crispy. Aduh, tapi kulitnya aja bumbunya banyak gitu banget. Tapi dagingnya juicy banget. Mantul di atas. Cari makan, sekarang kita mau nyobain nih yang ikan. Ada salmon, sama yang ini, kambing. Oke, aku cobain kambing, sama cobain salmon.
Mari kita makan. Mari kita cobain. Gimana rasanya? Kambingnya nggak alot sama sekali. Jadi dia pas masuk tuh langsung kepotong, enak banget. Jadi nggak usah pakai otot ya? Nggak usah otot. Dan bumbunya juga sama, sama-sama meresap sama kayak ayam. Semuanya top banget, mantuliti. Kalau gitu aku mau cobain yang ini, yang salmon. Aduh, salmonnya udah menggoda banget nih, mateng. Juara. Juara umum. Juara umum. Sini ya. Si ikannya itu kan kayak di smoke gitu. Jadi ada wangi-wangi bakarannya gitu loh. Selain bumbu-bumbu rempahnya udah wangi, ditambah wangi smoke-nya tuh aduh. Mantul ini. Bahaya banget ini, enak. Mantul ya? Mantul banget, liti banget. Kita udah cobain nasi sedangnya yang besar ini dan nasi ayam besarnya juga. Benar. Tapi abis ini bakal ada menu-menu best seller di sini lainnya. Tetap di Nyari Makan, Jagoan Makan. Yuk kita lanjut lagi. Oke.